Halo guys, jumpa lagi di channel kami Lisda NSD. Nah, kali ini kita mau masak telur dadar. Ini telur dadarnya, ini tadi udah dipecahin 3 butir. Tapi karena mungkin ini kurang, kita kan 4 orang, jadi mau ditambah 1 butir lagi guys. Hari ini kita nggak masak, tadi pagi kita makannya pakai sambal yang semalam. Nah, di sini bahan-bahannya sederhana banget ya guys. Di sini udah ada telur dan ada bawang merah. Ini bawang merahnya belum dikupas. Di sini ada cabai giling. Nanti kita kasih cabai giling. Ada di sini penyedapnya, ini ada masako. Jadi biasanya kalau kita kasih masako, kita nggak kasih garam lagi ya guys, karena ini udah asin. Nah, di sini ada tambahan tepung beras. Ini ada sisa sedikit lagi stok kita di kulkas. Nah, ikutin terus ya guys, gimana sih cara buat telur dadar sederhana dari rumah gubuk kita. Oke, ikutin terus. Oke guys, sekarang kita mau makan dulu. Ini telur dadarnya, nasinya udah diambilin. Jadi karena kita nggak ada sambal lah, jadi kita pakai cabai merah. Bikinlah 2 batang ya, sebagi ya, bayar ya. Oke. Okay. Itu dulu lah, bayar dulu. Kafein, ya, iya. Udah lah, batang aja lah. Nanti marah nanti lihat dulu. Mau cepet dia lagi awak. Iya kak, macam-macam itu loh. Dia mau pulang lah sekalian. Halo guys, ini dia telurnya. Hey, masakan terlalu enak. Telurnya guys, di luarnya crispy, di dalamnya empuk. Oh iya. Nah, ini telurnya kayak kurusnya tebal berapa sentimeter ke bawah? 2,6 cm.
30 cm ya teman-teman. Mantap banget. Ya guys, ini ya. Ini guys, wakat. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dihas Jawa. Kayak cabe. Dulu ya guys, kami lagi makan.